Dua rumah warga di kawasan perumahan BTN Astra, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, ludes terbakar Senin siang. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Warga dalam keadaan panik berupaya memadamkan api yang membakar dua rumah warga. Warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya lantaran khawatir api akan merembet ke rumah lainnya. Diketahui api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga akibat korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah petugas mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir ratusan juta rupiah.